Halo Bapak, Ibu, dari Kecamatan Onan Runggu, Samosir. Kembali membawa misi kemanusiaan, relawan komunitas RAP Berjuang, yang berkolaborasi dengan PDI Perjuangan, secara intens, terus bergerak, dari desa ke desa, menjelajahi bukit di lingkar Samosir, melihat dan menyapa saudara kita, yang terdampak COVID-19 di desa harian Onan Runggu. Relawan komunitas RAP Berjuang, yang berkolaborasi dengan PDI Perjuangan, kembali menggalang aksi kemanusiaan, dengan menyalurkan paket bantuan sembako. Paket bantuan berupa beras, minyak goreng, susu, multivitamin untuk penguat tubuh, dan masker, yang disalurkan kepada 325 KK. Dari pantauan kami di lokasi, warga sangat antusias menyambut kedatangan relawan kemanusiaan tim RAP Berjuang dan PDI Perjuangan. Kegiatan tersebut dihadiri kader-kader terbaik PDI Perjuangan, Bapak Rapidin Simbolon, Juang Sinaga, dan Pardon Nainggolan anggota DPRD Kabupaten Samosir, serta para pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Onan Runggu. Aksi solidaritas kemanusiaan ini dikoordinir Ketua Relawan RAP Berjuang Anser Naibaho, dan pengurus PAC PDI Perjuangan Onan Runggu. Pada kesempatan tersebut, Bapak Anser Naibaho meminta warga untuk tetap sabar, tabah dan berdoa dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan mohon doa untuk relawan. Semoga aksi solidaritas kemanusiaan tersebut bermanfaat bagi saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih atas kepedulian RAP Berjuang dan PDI Perjuangan. Horas. Barpung las dorham. Las dorham. Tas. Ya de man miro sa ma auge. Iro, apa mau sehat dan gembira, dapat cita stani roha. Iro, apa mau? Ora sepung. Oh sama. Bara perasa mau pung, dung dapat sembah kopung. Lasma roha dah bang, sehat bila. Monang. Barang